Kita langsung buka saja isinya. Apa yang didapatkan? Memang benar ini yang datang adalah dari bahan CNC ya, atom plastik yang dibubuhkan ini bukan. Ini kita udah dapat ini apa namanya, karet ya, karet yang buat didikan ini spion, kemudian baut L ini, kemudian baut juga ini, nanti belum ngerti gimana cara masangnya. Nanti mungkin digendorkan sedikit biar bisa diputar ya. Kalian bisa kepoin nanti di link deskripsi ya. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di bawah link deskripsi ini. Oke. Jadi di sini saya mendapatkan 2 buah spion, 2 buah karet nanti yang ditaruh di sini di bawah. Kemudian ada 4 baut L ya dan 2 baut apa ini namanya? Tahu ini nanti ntar kita bisa akalin nanti kalau mau dipasang. Oke, langsung kita eksekusi ke proses pemasangan. Jadi sebelum dipasang kita beri double tip dulu untuk mempermudah saat proses pengeboran ya. Seperti ini. Di sini tidak dikasih mur. Jadi buat kalian yang masang di motor matic atau yang lain, kalian harus membeli mur sendiri ya. Dari sana ini gak ada murnya, ini ada baut 4 ini aja. Jadi untuk pemasangan spion ini di motor Yamaha Soul GT itu tidak langsung PNP ya, tapi perlu perubahan sedikit, yaitu dengan mengebor bagian dudukan spion ini, depan belakang kanan kiri semuanya. Kemarin ada yang menanyakan, bang ini spionnya getar tidak? Jawabannya tidak getar sama sekali. Tadi udah saya coba untuk tes jalan, itu spionnya itu sangat kuat sekali guys. Jadi ini terbuat dari full CNC ya, jadi ini juga enggak gampang goyang karena ini benar-benar setelannya presisi semua. Jadi di sini bisa diputar ke depan belakang, yang ini bisa ke bawah dan ke atas. Begitu juga dengan tampilan cerminnya, itu benar-benar jernih sekali guys dan rapi nih, rapi sekali ya. Kita lihat tampak dari atas. Oke, jadi menurut saya spion ini itu tetap terlihat ya. Jadi ketika ada kendaraan di belakangnya itu tetap akan terlihat seperti spion yang ada di sini ya, di atas stang. Oke, dulu pernah pasang spion di bawah stang seperti ini, tapi kurang apa ya, kurang kelihatan objek yang di belakangnya. Tapi saat pemasangannya ini mantap ini pokoknya, recommended ya.